Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita posisi sekarang ada di salah satu titik di Pasar Minggu yang luas ini. Kebetulan ke sini untuk belanja ikan, jadi di sini salah satu sudut Pasar Minggu yang banyak penjual ikannya. Di sebelah sini ada ikan lele, dan kolam di sebelahnya lagi ada ikan air tawar jenis lain yang masih hidup, masih segar. Dan di sebelah sini ada bermacam-macam jenis ikan. Ada udang, ada cumi juga. Tadi subuh Jakarta diguyur hujan deras, tambah angin kencang. Sampai jam segini masih gelap, cuaca masih gelap. Sekarang menunjukkan pukul 10.30 menjelang jam 11. Tapi langit masih sedikit gelap, mendung. Enaknya berbelanja di Pasar Minggu ini karena serba ada ya guys, lengkap. Dan juga yang nomor satu, harganya murah-murah, terjangkau. Hampir semua kebutuhan masak ada tersedia di Pasar Minggu. Buat yang doyan pete jengkol, ini dia, tinggal dipilih. Ada buah-buahan, jeruk, semangka, pepaya, pisang, banyak sekali pilihannya, kalian tinggal pilih. Selain sayur-sayuran dan buah-buahan, ada juga ikan, daging, ayam. Di depan itu yang gedung kuning hijau, persis di depannya terminal Pasar Minggu ya guys. Jadi bersambung antara terminal Pasar Minggu dan Pasar Minggu ini sendiri. Untuk pasar tradisional, Pasar Minggu ini sendiri merupakan salah satu pasar yang paling besar dan paling luas yang ada di Jakarta ini ya guys. Khususnya di Jakarta Selatan. Letaknya ada di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain pasar tradisional, di sini juga ada pasar modern. Di depan sana sebelah kiri ada gedung Ramayana juga. Jadi bagian dari komplek Pasar Minggu ini terdiri dari beberapa gedung, beberapa titik. Oh,